Ya pemirsa, sebanyak 2 ton bawang merah dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah telah tiba di Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi Sedi Purwaningsih mengecek bawang tersebut di Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Pegawai Kota Jambi. Sebanyak 2 ton bawang merah dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah telah tiba di Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengecek bawang tersebut di Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Pegawai Kota Jambi, Kota Baru Minggu 5 Mei 2024. Bawang merah yang didatangkan ini merupakan hasil kerjasama Pemkot Jambi dengan Pemkab Brebes. Datangnya bawang merah ini sebagai aksi nyata Pemkot Jambi untuk membantu warga di tengah tingginya harga salah satu komoditas pokok ini, sekaligus dalam rangka mengendalikan inflasi di Kota Jambi. Ditemui usai mengecek bawang merah, Sri Purwaningsih menjelaskan pihaknya selalu mengamati pergerakan harga-harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional di Kota Jambi. Untuk cabai, dalam beberapa pekan belakangan harganya fluktuatif sesuai harga pasar. Teman-teman, alhamdulillah pemerintah Kota Jambi setelah mencermati pasar dalam beberapa minggu bahkan satu bulan ini gitu ya, harga cabai itu fluktuatif naik turun 2.000, 1.000, 3.000 gitu ya, naik turun. Nah ini sesuai dengan harga pasar. Nah untuk bawang merah itu dalam satu bulan mungkin setelah lebaran itu sampai dengan hari ini secara nasional juga sama, harganya stagnan untuk Kota Jambi ini di harga 45-50, bahkan hari ini di harga 60. Nah menyikapi pencatatan pasar di Kota Jambi di dua pasar, di Amsoduo dan Talang Banjar, maka saya minta untuk TPID Kota Jambi yang diketuai oleh Pak Sekda ini kita lakukan tindakan nyata untuk melakukan intervensi ke pasar dalam kaitannya dengan masalah bawang ini. Maka Pak Sekda beserta jajaran kemarin itu mewujudkan kerjasama dengan champion bawang merah itu ada di Brebes. Kami sudah kerjasama dengan Kabupaten Brebes dan kemarin belanja bawang merah dari Brebes 2 ton kita bawa ke Kota Jambi karena memang kebutuhan pasar untuk Kota Jambi ini berkisar antara 1 sampai 1,5 ton. Jadi kita bawa 2 ton dan sampai di Kota Jambi ini saya minta dibantu dengan BTT. Kami ada belanja tak terduga membantu menurunkan harga yang sudah dibelanjakan oleh TPID dari Kota Jambi ini. Selain itu, untuk kebutuhan konsumsi bawang merah di Kota Jambi yakni sebanyak 1 sampai 1,5 ton per hari. Sehingga kedatangan 2 ton bawang merah ini setidaknya mampu membantu warga dan menjaga inflasi Kota Jambi. Pembelian komoditas ini juga didukung penuh oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi yang membantu pembiayaan distribusi dan pengangkutan dari penghasil hingga ke Kota Jambi. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan.